And are you ready? Let's go. Come on. Find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Hi guys, assalamualaikum. So kita ada motor baru daripada QJ Motor. Baru je release QJ Motor 600RC. So harga dia RM39,888. Tak termasuk insurans atau tax. Okay, kita ada dua warna. Purple muda campur merah, sana hitam campur merah. So ini yang motor 4 silinder. Lepas tu double disc dan dilengkapi dengan Brembo double disc depan belakang dan ada ABS depan dan belakang. Okay, so dikatakan exhaust ini, dia menggunakan exhaust daripada QJ Motor original. Memang dah bunyi open system. Dah memang open system lah exhaust ni. Okey, dia bukan exhaust yang macam biasa-biasa punya, memang dah QJ Motor. Motor ni sebenarnya di tayar dia belakang 180, depan menggunakan 120, okey. So gunakan slipper clutch. Slipper clutch. Dia bagian clutch lah, wet slipper clutch. Dan dia menggunakan TFT meter. Boleh tengok kat sini TFT. Abang ni mengambil kesempatan daripada kita punya. Nak lagi sekali? Sekali lagi. Okey, sekali eh. 1, 2, 3. Ni starting meter dia. Wow, 360. Top speed. Okey. So, mata pam menggunakan Brembo. Masa mendengar ni Brembo. Ini menggunakan cable ke? Cable clutch, bukan hydraulic. Dan handlebar dia di bahagian bawah. So menunjukkan motor ni memang untuk race, bukan dekat bahagian atas. So ini pun adjustable, bahagian fork, adjustable fork. Yang paling best kunci menggunakan keyless lah. Keyless tank. Alamak, oh, tank 16.4 liter. 16.4 liter, besar tu untuk satu motor super sport 600cc. So horsepower dia menghasilkan sikit 60 kW. Kalau combo dah sini berapa horsepower dia. Dan itu dia punya torque dia adalah 51.0 Nm of torque. So untuk 600cc, untuk kategori ni, untuk harga RM39,000, banyak jajan dia yang sangat-sangat best. Brembo, TFT meter, slipper clutch, double caliper Brembo, belakang Brembo lagi, double disc. Banyak jajan-jajan. Tayar menggunakan tayar 180 belakang, Maxxis depan dan belakang. So banyak benda yang best lah dalam ni. Dan exhaust gunakan exhaust daripada QJ Motor. Memang bunyi dia, kau tengok sendiri bunyi lubang macam mana. Ha, bunyi mestilah garang ni kan. Kau gila kau. Dan dia masih guna catalyzer. Kalau tak nak catalyzer, kena custom lah, kena buang lah. Tapi bunyi pun dah garang. Nampak ni master pump dia. Memang padu lah. Brembo. Okay, adjustable pula tu. Dia punya side mirror je yang agak hodoh sikit. Side mirror je agak hodoh sikit. Dia mencapang sikit lah. So aku suggest tukar side mirror yang lebih cantik sikit lah. Maybe ala-ala ZX10 punya side mirror. So dia ada winglet juga. Winglet carbon fiber race replica. Okay, dia ada winglet siap-siap. Carbon fiber kiri kanan. Okay, tayar 120 max di depan. Bukan floating, aku rasa maybe semi float ataupun fix. Okay, 4 silinder, boleh nampak 4 silinder 1, 2, 3, 4. Dia punya signal macam ni, comel, tak rasa janggal, tak rasa besar sangat, dia rasa kurus dan aku rasa okey lah. Kalau nak buang pun boleh, kata yang jenis melekat cheek tu lah. Dan dia, ini kamera ke? Bukan, ini bukan kamera ke? Dia lubang apa pun tak tahu. Dan windshield dia pun sangat basic dan dia tak selalu bubble. So kalau ganti dengan bubble lagi cantik lah. So ada satu lagi colour, tak sure colour apa, tapi lebih colour macam blue-blue sikit. Bagi aku motor ni lebih cantik lah, dia punya colour bagi aku lah. Yang ni lebih garang, bagi aku ni lebih garang. Ini lebih nampak menonjol lah, okay. So bagi yang bertanya, baik beli motor ni daripada ZX2, aku, ini jawapan dia. Baik beli, inilah jawapan dia. Baik beli motor 600cc, dapat motor spek 600cc 4 silinder
Lah, horsepower lagi tinggi. Ha, bah, ini baru betul baik beli, baru betul baik beli. Ah, gitu. Okey. Banyak jajan-jajan yang best kat sini. Dan aku rasa motor ni lah paling menonjol dalam event kali ni. Dan serius, aku terus jatuh cinta dengan motor ni lah. So bang, ni pasal baik beli ni bang. Baik beli. Baik beli ZX2 ke motor ni? Tapi